Penduduk surga punya sifat senantiasa bersyukur. Alhamdulillahilladzi azhaba anal hazan. Ya. <Sih ternyata> inna rabbana naghfurun syakur. Ya. Eh, inna rabbana lagafurun syakur. Mereka penghuni surga itu berkata, Segala puji bagi Allah yang telah hilangkan kesedihan, kegalauan dari diri kami. Sesungguhnya Allah maha benar-benar pengampun dan maha memberi syukur. Jadi kalau kita lihat penghuni surga itu memastikan dirinya syukur menjadi kata kuncinya. Tidak ada satupun surga yang bosan, bete. Pernah saya sampaikan surga itu tidak ada energi negatif, keluh kesah tuh enggak ada. Ketika di surga mendapatkan kenikmatan bertahun-tahun, mungkin ada yang kebayang di surga sampai seribu tahun nikmat terus, emang seru Ustadz gitu. Masa hidup gitu-gitu aja. Gitu. Sekali-sekali ada challenge gitu, dibakar sekali-sekali. Gitu. Nah, surga enggak ada gitu. Surga itu enggak ada perasaan bosan, enggak ada perasaan yang tadi kita lihat syukur. Rumah tangga atau keluarga yang akan mampir akan singgah bahkan selamanya surga, rumah tangga yang penuh dengan syukur. Itu yang menjadi salah satunya. Pastikan bahwa dalam kondisi apapun kalimat yang dilakukan cuma dua. Kalau dalam kena nikmat yang berlebih kalimat alhamdulillahi alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Ya, tapi kalau kalimat yang terjadi pada saat situasi sulit, maka keluarlah kalimat Alhamdulillah ala kulli halin. Nah itu dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah mengajarkan kalau lagi diberi nikmat, kalimatnya Alhamdulillah iladhi bini'mati musalihat. Hmm. Tapi begitu mendapatkan kesulitan, maka keluarlah syukur dalam konteks Alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Itu yang harus dimiliki. Bersyukurlah kalau kita rumah tangga masih begitu. Indonesia ini punya bakat itu sebenarnya. Salah satunya apa? Kita terbiasa dalam situasi sulit saya bilang untung aja gua cuman diamputasi. Pada diamputasi untung cuma diamputasi. Itu orang begini berbakat syukur. Kita ini dibiasakin sebenarnya. Ya. Padahal kita misalnya ada yang kecelakaan, ya misalnya bis tabrakan, kemudian dia ya Misalnya barang-barang hilang, kemudian dia luka di bagian kakinya. Kalimat orang-orang biasanya bagi orang-orang mengalami ini apa? Dan ini bakat yang bagus, benih-benih kebaikan bagus. Untung gua, ya, cuman luka patah doang. Untung. Yang lain ada yang meninggal, ada yang mas, eh, ada yang koma sampai sekarang. Untung. Orang yang kayak gini sejatinya orang yang memiliki bagian penting dalam hidup yaitu rasa syukur. Makanya nah, kalau ada teman yang begitu jangan diledek, lu udah begini masih untung juga. Orang kayak gini bagus. Dia memandang dari sisi positif. Dan itu yang membuat bagaimana syukur itu. Nah, syukur ini kata kuncinya itu ada di sifat yang namanya salat. Sebab orang kalau nggak punya yang namanya yang namanya berbuat apa aktivitas sholat biasanya suka berkeluh kesah seperti firman Allah dalam surat al ma'arij ayat sembilan ya sampai yang disebutkan ayat 23 puluh tiga kulli qal insan halu'a wajah masal sharu jazu'a wajah masal khairu manu'a illa al musallin aladina ala sholatihim daimun. ya manusia diciptakan bersifat halua, yaitu kalau diberi kesulitan senantiasa curcol eh maaf ya kesulitan betul curcol apa aja curhat kok kurangnya kok kurangnya itu sifat buruk manusia kalau dikasih kesenangan pelit nggak mau ngasih nggak mau berbagi ini punya gue nggak kepikiran gitu aja kalau gue kasih dia ntar gimana bayar bulanan gue itu sifat dasar manusia illal musolin kecuali orang yang sholat makanya di rumah jika selalu ada sifat pelit Gak mau berbagi sifat senang siasa curcol kok kurang ya ini kurang ya pertanda rumah itu tidak terbiasa menegakkan sholat ya istri yang sering curcol yang apa apa dikeluh kesahkan apa aja dianggap kurang apa aja dianggap salah perbaikilah sholat sholatnya fokuslah yuk sholat yuk karena sholat adalah upaya membuat kita belajar jadi hamba yang bersyukur. Assalamualaikum. Sama saling sapa,